Lagi dia kan membuat video klip itu kan untuk profesional kerja. Jadi di satu sisi kalau dibilang jealous atau cemburu pasti sedih, tapi di satu sisi lain gua harus tetap support dia bagaimanapun, dia kan pasangan gua. Sekarang misalnya kalau next bikin video klip lagi, kalau bisa video klipnya aku aja sih, jadi kamu bebas ngelakuin apa. Ada musik aku yang Candy Cane itu viral banget di club. Kenapa Dinar Candy turnya banyak? Disangkanya kan karena sensasi atau seksi-seksian, karena aku punya musik sendiri dan itu beda dari yang lain. Kan strategi market aku tuh gitu, diam-diam tapi meledak. Guys, kalau kalian ingin badannya selalu fit, stamina wow, dan pasangan ingin lengket terus, jangan lupa produk Extra Stam. Ini rasanya coklat mint dan keren banget. Kalian tinggal masuk di mulut, langsung meluber dan langsung menguasain darah-darah kalian bergerak lebih cepat dan langsung masuk ke sasaran-sasaran yang diinginkan, dan pasangan Anda pun akan bergairah. Extra Stam ini ada ginseng Korea yang sudah Anda tahu semua bahwa ginseng Korea akan membuat staminanya cowok-cowok semakin jreng, dan juga banyak vitamin-vitamin lain yang akan membuat stamina wow. Extra Stam itu ada dua macam, yang hitam ini dikonsumsi untuk pria, yang putih untuk cewek. Pokoknya kalau kalian ingin pasutri bahagia, beli deh pasang satu untuk suaminya, ini satu untuk istrinya. Tinggal klop klop klop, nggak mau keluar dari kamar deh nanti jadinya. Pokoknya seru deh ya, segera beli Extra Stam untuk kelanggengan hubungan Anda. Boom. Launching single dari Dinar Candy featuring Cita-Cita Anda dan Liquid Silva from Canada. Cuma teman-teman, info sedikit karena Cita-Cita Anda ini bisa datang karena ada sedikit kendalanya mau recording. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang udah datang. Terus terima kasih buat The Orient Hotel Jakarta. Terima kasih juga buat Kaspar Restoran, International Restoran. Dan terima kasih juga buat Korofi. Ya, terima kasih juga buat teman-teman media. Ya, terima kasih buat Extra Stam. Terima kasih buat Extra Stam. Ya, buat cowok-cowok mau pakai Extra Stam bisa. Langsung jus. Oke. Langsung saja kita langsung undang dong ya. Gak usah lama-lama lagi. Dinar Candy Liquid Silver Ahi. Oke. Kita langsung ya perform Dinar Candy. Oke, silakan. Dinar Candy Buncin featuring Liquid Silver. So you need me because I need you. Bucin, ini bucin. Jadi sedikit bocoran, ini lirik semuanya ciptanya Dinar Candy. Best gak sih? Best banget. Best. Iya, lagu jatuh cinta. Lagu jatuh cinta. Bucin itu budak cinta, jadi aku tuh cinta sama kamu. Oh my god. Mau buat apa? Oh iya, cinta I'm not afraid of the dark.
buat adik gua pokoknya. Assalamualaikum. Banyak itu. Ya pokoknya pasti buat Dodo, semua teman-teman sukses selalu, pokoknya masih buat Dina juga sekarang biasa terus direncanakan berjalan dengan baik, karena aku tahu dia juga berpotensi bukan hanya dijadikan opsi mata untuk orang-orang, tapi juga bisa dijadikan juga karena ada bapak yang buat semuanya Dodo juga semuanya melangkah yang baik buat semuanya. Thank you ya. Di lagu yang aku rilis hari ini judulnya Bucin, berkolaborasi sama Cita Citata sama Liquid Silva. Jadi ini tuh aku first time banget berkolaborasi sama penyanyi Indonesia. Dan lagu Gigi aku tuh biasanya rilisnya itu musik EDM, rappernya udah pakai bahasa Inggris, biasanya kayak gitu. Nah kalau sekarang kenapa aku masukin unsur kayak pakai penyanyi musisi kita itu, aku berharap marketnya mungkin lebih luas. Kalau dulu tuh lagu-lagu kita itu, musik aku tuh viralnya itu cuma di klub kayak gitu-gitu. Kalau sekarang ya aku berharap atas launchingnya Bucin ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia gitu ya, buat melengkapi album kita juga ya kan. Karena aku sama dia itu musiknya memang udah banyak, tapi kita rilisnya itu kemarin Kanada, pernah di India juga, terus di Australia and the US. Iya. And UK. Jadi pernah masuk radio sana, jadi aku tuh sering banget ngerilis lagu di luar. Nah kenapa enggak kita pas pandemi, kenapa enggak kita harus kita rilis lagu di Indonesia dan berkolaborasi sama penyanyi kita aja gitu, biar bisa dinikmati musiknya sama masyarakat luas kayak gitu. Pemilihan Cita-Citata, ya dia itu vokalnya bagus ya, terus dia itu memang kebetulan teman aku. Waktu aku sih pernah kayak ngajuin ke dia, kita bikin sesuatu yuk pas pandemi kemarin, terus kata dia ayo, akhirnya kita recording. Jadi yang aku nge-rap ada, aku kan nge-rap di sana itu tuh memang kata-katanya Cita-Citata di situ itu. Nah kalau liriknya itu dari aku kayak dinyanyiin sama Cita-Citata kayak gitu, kayak sharing-sharing apa ya namanya tuh, sharing-sharing ide aja. Jadi satu lagu itu benar-benar sharing kita bertiga sama tadi Mas Fajar juga. Nah, kayak aku tuh pengen apa ya namanya itu, pengen membuat lagu yang happy, yang bucin. Kan kalau lagu sedih di klub kayaknya enggak apa ya namanya tuh, nangis semua, takut nangis gitu ya. Pengen itu lagu happy, terus aku bikin ya udah deh kita kayak orang lagi jatuh cinta, aku bikinin lirik kayak gitu. Next project pasti ada Ridho-nya, cuman kalau buat saat ini yaitu Ridho aku rilis sebagai DJ SDG. Karena kan kemarin tuh aku kasihan sama dia, kayak aku tuh perform tuh luar kota dia ikut lah, kenapa enggak kalau konsepnya misalkan ada couple. Jadi dia tuh memang diminta sama market, jadi ada beberapa klub yang minta dia, oh kenapa enggak, yaudah aku ajarin DJ. Keren dong diajarin sama DJ dunia. Oh DJ dunia, dunia akhirat ya buat kamu. Awalnya aku bawa-bawa dia, aku tiap oper aku sekarang bawa-bawa dia. Jadi riders aku tuh ada dianya. Dulu tuh riders aku tuh antara videographer, asisten, make up artis aku take out dari dari riders, aku gantiin dia. Karena pernah kamu oper sendiri, terus ditanyain akunya mana ya? Iya, jadi aku sempet kayak lagi. Nah, di situ aku juga nggak ada apa? Ya maksudnya nggak perform juga. Jadi pas aku datang nih ke suatu kota pernah nggak bawa dia, terus pada nanyain pacarnya mana kak, pacarnya mana, mau foto sama pacarnya, yang nggak dibawa gimana sih gitu. Nanti bawa terus pacarnya gitu. Ya akhirnya finalnya ya udahlah, nggak apa-apa lah, video klipnya standar aja, tapi kan kualitas musik, kualitas vokal udah pasti sih, kalau musik aku sama dia tuh nggak mungkin gagal lah, udah pasti penyanyinya bisa nyanyi, rappernya ya rapper asli gitu. Jadi ya memang nggak, kan ada ya yang oh lagi viral nih bikin lagu kayak gitu kan, kayak dipaksa banget nge-rapnya kayak gitu-gitu, nggak tahu arahnya mau kemana. Cuman kan kalau ini ya bisa didengar lah kayak di Spotify atau ya di digital mana aja, dia ya memang musiknya menurut aku sih punya kualitas tersendiri kayak gitu. Mikir lagi dia kan itu
ngelakuin apa membuat video klip itu kan untuk profesional kerja. Jadi di satu sisi kalau dibilang jealous atau cemburu pasti sedih, tapi di satu sisi lain gua harus tetap support dia bagaimanapun dengan pasangan gua sekarang. Oh, misalnya kalau next bikin video klip lagi ya paling bilang sama dia ya, ya udah kalau bisa video klipnya aku aja sih, jadi kamu bebas ngelakuin apa. Enggak, jadi dia bilang juga kayak fans yang sekarang tuh ya aku sama dia kebanyakan ibu-ibu, ya kalau bisa video klipnya itu yang lebih enak dilihat aja gitu, karena kan kalau sebelumnya itu fans aku cowok, nah kalau sekarang sama dia itu fans garis keras di depannya itu ibu-ibu, ya aku harus tahu arah aku juga di mana gitu, makanya banyak ya, pertimbangan. Banyak pertimbangan, ya udah deh kedepannya mungkin kita bikin musik tapi lebih rapih lagi gitu pakaiannya. Insya Allah tahun ini kita tunangan, tapi lagi persiapan, doain aja semoga semuanya lancar. Gimana bang di ini kalau kita yang pasti di Indonesia. Jakarta lah, jangan jauh-jauh. Iya. Dia udah terkonsep kan lama aja. Udah sih, ini kan mintanya cepet-cepet. Mintanya sih nikah cepet-cepet, cuman bentar ya. Belum siap jadi ibu aslinya. Lagi mempersiapkan dulu. Kalau Dinar udah ketemu sama keluarga aku, tapi kalau aku jujur belum ketemu sama bapak sama ibunya. Tapi kalau adik-adiknya udah deket semua. Dan tapi keluarga Dinar, ibu bapaknya udah tahu. Soalnya kita tuh lagi benar-benar ngekonsepin dulu biar apa ya sayang, ini kan sekali seumur hidup. Kamu juga belum pernah nikah, aku juga belum pernah nikah. Lamaran juga pasti belum pernah kan. Aku ingin yang benar-benar yang mungkin kalau dibilang sempurna nggak ada mungkin yang sesuatu yang sempurna, ya mungkin lebih puas aja. Ah, aku puas deh dengan persiapan yang kita lakuin. Emang kamu puas? Kalau dibilang dia sempurna kan nggak mungkin ya. Setiap orang itu nggak ada yang sempurna ya. Jadi kalau menurut gua, kalau gua nyari yang terbaik lagi, nanti gua pasti bakal kehilangan yang terbaik gitu. Kenapa nggak yang terbaik ini gua jadiin yang sempurna gitu. Buat apa gua nyari lagi? Dan gua rasa selama gua fokus sama dia, banyak deh, dia banyak berubah hidup gua, dia banyak ngewarnain hidup gua. Apa ya, rasa pacaran yang gak pernah gue dapetin kayak dulu-dulu, gak pernah, baru ini yang bikin gue happy banget. Emang gimana rasanya? Kan maksudnya tuh ya, tadinya tuh kita mau langsung lamaran aja, cuman kan masa langsung lamaran belum kenal orang tua, jadi tunangan itu buat mempertemukan dua keluarga. Nah kalau masalah lamaran itu, nah abis tunangan dulu ketemu dulu lah keluarga semua, baru kita lamaran gitu. Nah makanya kita lagi bikin waktu yang pas ngumpulin dua keluarga. Terus kan keluarga dia jauh juga di Padang. Kok kan lu lesen untuk launchingnya lagu Bucin dari Dinar Candy dan Cita Cita Tattoo panggungnya, dan juga ada Liquid Silva. Pokoknya ini kelihatannya bakal menghebohkan, menggoyang Indonesia. Jadi untuk Dinar, terus kembangkan karirnya, terus menginspirasi banyak cewek supaya mereka juga heboh kayak kamu. Oke, sukses selalu Dinar. Boom. Congrats ya buat Dinar Candy ya. Collab-nya sama Cita Cita Tattoo lagu Bucin. Semoga sukses terus dan lagunya hits banget. Dinar Candy dan Ridho Ilahi. Congrats. Jadi hari ini aku habis launching lagu judulnya Bucin. Aku kolaborasi sama Cita Cita Tattoo Liquid Silva. Ya aku tuh kayak tiap tahun sebenarnya suka ngeluarin musik di dunia DJ aku, cuman pas pandemi kemarin setahun setengah kayaknya enggak nih baru ngeluarin lagi. Karena memang ada beberapa kolaborasi yang bakal datang juga sama beberapa penyanyi yang lumayan viral, ya views-nya gede sih di YouTube ada. Ya soalnya ada musik aku yang Candy Candy itu viral banget di club. Jadi kan aku turnya banyak, kenapa Dinar Candy turnya banyak? Disangkanya kan karena sensasi atau seksi-seksian, karena aku punya musik sendiri dan itu beda dari yang lain. Konsepnya cuma ada apa ya, namanya lirik Indonesianya, kalau sebelumnya itu bahasa Inggris banget. Sebenarnya proses pembuatan video itu cuma seharian doang sih. Seharian doang, cuma editing dan segala macamnya. Ya jadinya 6 bulan gitu, karena ada sambil kerja lah, sambil apa gitu. Lagu ini sebelum pacaran sama dia, memang aku pengen bikin lagu happy sih. Kalau lagu sedih mungkin nextnya ya, cuman aku pengen bikin lagu happy buat club kayak gitu-gitu.
dan akhirnya yang bikin lirik juga aku sendiri, Bucin ini. Yang bikin lirik buat nge-rapnya itu Cita-Citata. Kan strategi market aku tuh gitu, diam-diam tapi meledak. Kan diam-diam karena aku tahu sih caranya cari uang. Ada yang gini ya, cari uang itu ada yang kita kerja tiap hari, itu awal-awal bangun karir ya. Tapi ada waktu sedikit tapi menghasilkan. Jadi ada waktu buat diri aku sendiri, waktu buat keluarga. Jadi cari uang tuh ada level-levelannya gitu. Dan aku tuh di sekarang ini menurut aku tuh di kondisi waktu yang aku tuh udah tahu strategi. Kayak misalkan gue kerjanya dikit tapi uangnya sama kayak kerjanya banyak gitu. Karena bukan udah bukan umurannya lagi lah, aku harus buang-buang waktu cari uang. Ya itu gak smart sih kalau menurut aku, kalau buang energi terus. Buat Gemoys pokoknya tetap kompak, tetap dukung kita, ya pokoknya kawal kita sampai halal, kan hashtagnya mereka seperti itu. Jadi seneng sih adanya Gemoys itu, jadi ketika kita lagi berantem kadang-kadang kita baikan gara-gara saran-saran dari emak-emak Gemoys. Tapi kan sesuatu yang bisa dibilang apalagi berharap sekali seumur hidup pasti akan ingin yang spesial banget. Kita udah ada planning kok, tinggal dikonsepin, konsepnya udah matang baru kita berani ngomong.